Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai ayat 32 dengan judul Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki dan menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalalel, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah
lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 770 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet.